Hello. Ya saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni abang Fadil lah abang. Ya saya. Tok dari Kuching bang ah. Ha? Masih di Kuching ah? Kedah di KL dah. Oh di KL. Si tok nak nanya apa nama kita mula tok. Ha? Nak kita ada mula di apa ria? Kita ada mula macam ni. So ramai orang tok sama juga kita nak organize tok nak invite kita. Dan selalunya kalau siapa yang nak organize tu, apa yang saya selalu suruh buat ialah carikan lokasi dan carikan orang lah. Oh tak, tapi tu bukan gawat. Tu macam non-profit lah. Dia tak ada istilah non-profit. Yang non-profit tu korang. Yang aku kena ada profit sebab aku ada banyak hutang nak kena bayar. Kami nanya kami. Selalu ramai orang cakap NGO pun semua. Aku macam Allah. Kalau bukan macam mana cakap ah, yang NGO ni korang. Aku bukan NGO. Aku kena ni. So kalau nak buat, boleh buat. So korang daripada non-profit apa, syarikat mana, apa nama, pertubuhan mana? Sidak belia je lah. So iyalah kena nak madah. Ria kami nanya berapanya maya kita. Nyamadah 400. So kami yang bayar 400 juga. Macam ni bolehkah? Tak yang saya takkan buat lagi dah. Saya tak ambil job sebenarnya macam tu. Saya ambil tu satu kepala. So, kalau paling busuk pun saya akan buat kelas saya sendiri. Saya akan charge satu kepala RM100. Buat apa nak buat datang Sarawak tapi kadang nak bagi talk semata-mata. Kenalah buat kelas. Pergi datang nak bercakap, jomlah kita menjadi YouTuber apa semua. Korang tak best. Yang mesti kelas. Mau ajar menang-menang. Tapi okay, macam kita malah kelas, kita ambil untung 50-50 boleh ke bang? Tak, untung dia sebenarnya sebab tak boleh nak kurangkan harga atau membahangkan harga. Satu, tak ada orang nak masuk kelas tu kalau murah sangat. Kalau mahal sangat. Itu 100 tu dah habis sama jariah lah tu. Training sebenarnya ribu-ribu atau ratus. I memang sengaja buat pelan murah supaya boleh tolong orang. Ya, sebab kami orang tu bajet si berapa kencang juga bang. Tapi mau nak invite abang. Faham, tapi selalunya mungkin tak ya, I pula hanya untuk peserta. Maksudnya peserta yang keluar duit, bukannya kita orang yang pula keluar duit. Sekarang ni, terus terang saya cakap, apa yang akan berlaku, sebab saya dah jumpa menteri di Kuching siapa semua, Sidaya yang akan arrangekan program pembangunan beliau untuk YouTube tu kelak. Sidaya yang akan bayar saya, bukan peserta bayar saya. Okay, kita simak join kami orang lah yang kecil-kecil tu lah. Bukan cuma, tapi macam ni . Kita orang mau organize, tapi kita orang pula untung dari Sia. Ya, cik suka. Yang mengajarnya saya, tapi kena kita orang yang boleh-boleh pula untung. Sepatutnya, pendapatan ya, nak beri kepada speaker lah. Mungkin kita orang mau organize benda yang kita pula untung. Bagus, saya organize ni pun. Bukan saya menyombong. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya bukan menyombong. Sebab pun cik, semua orang kapal lah duk macam tu. Penyedahnya macam apalah untung saya. Yalah, kira-kira kami ni bang. Kira nak nyuruh mula sekali sama dengan Nia juga, Afiq dengan Fira Fandi juga. Mungkin tak suruh Afiq dengan Fandi pun, I don't think Sidaya akan setuju. Sidaya bayar ribu-ribu semua pula program. Ya, Afiq dan Fira pun madah kita boleh rondeng warga macam ni. Yalah, mari cuba call. Benda boleh rondeng, tapi isunya kita orang mahu ambil untung dari Sia. Ya, isu setuju sebab macam dia saya dah ambil untung dari Sia. Kita rapat je lah dengan Afiq dan Fir benda. Rapat je rapat lah. Baru kenal kita ayah minggu lepas. Tak tahu kan Nyadu ada mula kena-kena Kak Ira? Macam ni? Nyadu ada mula prank call kena-kena Kak Ira. Cakur kau tu. Fadil, kadong. Abang. Fir dua Afiq lah. Inilah aku tak suka bila orang... Jangan marah. Korang kena censor. Dah terkena lah. Relax lah bang. Abang Fadil Kadok. Korang ni ya Allah. Kadah kena. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum.